Rek, aku saiki ana ge omahe Pak Yudi di dusun Talun, Desa Talun Blandong, Kecamatan Dawar Blandong. Pak siang, Cak Bas, saking radar. Selamat datang. Nggih, Pak. Satu yang jelas untuk pedalangan ini di tingkat kabupaten kami sudah sering sekali dapat juara umum, terus di tingkat provinsi sudah beberapa kali mulai tahun 2014 sampai terakhir kemarin itu kita selalu dapat 5 penyanyi terbaik, dan di tingkat nasional sudah mengirim 4 dalang dan masuk nominasi penyanyi terbaik semua. Terakhir tahun 2020 karena di tahun sekarang nggak ada kegiatan di tingkat nasional. Jadi kemarin kegiatan tahun ini berakhir di tingkat provinsi, kita dapat 5 penyanyi terbaik plus catur terbaik. Catur itu sekali loh. Betul. Catur itu istilah pedalangan itu untuk Pontowicono atau dialog wayang. Dialog wayang. Dialog. Bukan catur gitu. Bukan sekak gitu. Bukan sekak itu. Thank you.
yang pernah aku laku. SMP 1 Ngawar Bladong dan Kabupaten Mojokerto khususnya, bagaimana? Harapan saya untuk kedepannya agar kita bisa terus melestarikan di era milenial ini, saya memberikan permohonan kepada Bu Ivina untuk memberikan satu set wayang dan juga gedung kesenian, membangunkan gedung kesenian agar kita semakin semangat untuk melestarikan pagelaran seni wayang kulit ini.